Halo bro, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Angga di SM Wheel. Ini bro, saya ada bekasan lagi masuk ring 17, lubang 4. Spek rata bodi sama lebar belang luar bodi. Dan yang belang luar bodi ini modelnya konkav bro. Untuk kalian yang belum tahu konkav seperti ini. Velg itu ada dua, kalau yang belang pakai lift, selong alias yang gede-gede gitu kan, sama yang belang konkav. Yang depan velgnya palangnya rata, yang belakang itu konkav ke dalam bro. Nanti biar lebih enak, lebih jelas, saya jelasin waktu ada velgnya. Oke, itu velgnya udah siap juga. Dan untuk video yang kemarin velg bekas T37 ring 15 sama ring 17 Advan, yang ring 15 T37 udah sold out, barusan laku, kirim ke Kuningan bro. Nanti ditunggu video pengirimannya. Dan tadi siapa tadi masnya yang beli, saya belum kenalan juga. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang masih ragu, gini, kalian nggak harus beli di saya bro, beli di lain nggak apa-apa, santai aja, nggak usah takut. Kalau mau beli di saya ya syukur, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting saya hanya bisa memantepkan hati kalian dengan ini loh, penipu nggak mungkin buat YouTube. Kedua, penipu nggak mungkin nampakin muka terus. Dan ketiga, kalau kalian ajak video call, saya mah siap. Tak kasih langsung lihat. Saya ready bro di sini 24 jam. Oke, saya langsung aja kita ke velgnya. Velgnya udah siap, Bom? Siap, Bro. Oke, kita langsung ke penjelasannya ya, bro. Simak baik-baik videonya dan siapin budget, siapin saldo kalian. Suka langsung M transfer ke rekening saya, jangan ke rekening tetangga. Oke? Nih bro, langsung nggak usah bertele-tele, karena saya suka yang lasles. Yo bung, dari sini saya bung. Oh, ini modeler samurai. Saya perjelas, ini modeler samurai. Duduk bung. In 7,5. In, kalau kalian nggak tahu lagi, in itu lebar. Saya perjelas bro. ET ini 42. ET itu seperti ini bro. Saya bung, diwali bung. ET itu ini loh bro. Kalau ininya semakin gede, ET-nya kayak 40-42 gitu, dia semakin masuk ke mobil. Tapi kalau semakin kecil, dia semakin keluar ke mobil. Gitu penjelasannya. Lebih rinci susah saya jelasin di sini. Pokoknya nanti kalian Google seperti itu. Terus bung, PCD? PCD double 100 sama 114. Nah ini bro, saya kasih penjelasan lagi. PCD 4x100 itu buat mobil LJGC, city car semua masuk. Seperti Brio, Ayla, Yaris, Jazz, Mobilio. Terus apa aja jadinya? Bukan 4x100 kok. Ya pokoknya itu semua bisa lah, tadi kayak Brio, Ayla, Agya, Jazz, Yaris, Perio, Genio, Mobilio, semua bisa. Dan 4x114 itu buat Xenia, Avanza, Livina, seperti itu bro. Kijang. Mobilnya cuma itu doang sih kalau 4x114. Lebih banyak kan mobil 4x100. Tapi ini bisa semua. Nah seperti itu kalau double PCD untuk kalian yang belum paham. Maksudnya double PCD itu seperti itu bro. Mau masuk ke 4x100 bisa, mau masuk ke 4x114 bisa. Oke, ini by modeler JF. Oke, modeler samurai. Overall 95% mulus, utuh, original. Oke, mulus semua bro. Saya kasih lihat bentar bro. Nih, satunya lagi. Warna black polish ya ini. Jadi sesuaiin aja sama mobil kalian. Mobil silver cakep, mobil putih cakep, mobil hitam kejem lagi. Black polish itu warna yang paling gampang masuk di mobil. Jadi ini speknya rata body, sekali lagi. Rata body lebar berapa bung? 7,5. Lebar 7,5, 42, rata body. Mau masuk ke mobil yang tadi saya sebut, pasti rata body. Oke, ini velg doang ya. Untuk harga nanti bisa kalian WhatsApp saja. Gak enak saya buka di sini bro.
Yang penting penjelasan spek sudah, harga nanti via WA. Oke, gitu aja penjelasannya singkat. Ayo, nabung. Nah, ini Vossen CV7. Ini namanya Vossen CV7, bro. PCD sama, oke. Double. 4x100 sama 4114. Spek 7,5-9. Oh, dengan ET 4230. Nah, gitu bro, saya kasih penjelasan. Ini lebar depannya 7,5, yang belakang 9. Dikasih tidur, Bung. Tidur. Nah, sebelum kita masuk ke spek ini, bro. Tadi saya kasih penjelasan ke kalian, pelek belang konkav tuh seperti ini. Ini belang. Nih, beda ya, bro. Tingginya beda karena yang itu depan dia rata bodi dan ini yang belakang. Konkav tuh seperti ini, bro. Nah, ini jelas banget ya nih ya di video ya. Dia lebih ke dalam. Yang depan dia rada flat. Gitu, bro. Ibaratnya kalau ini pakai lips, ini lipsnya yang belakang tuh lebih gede, yang belakang kecil. Namanya aja pelek belang kan seperti ini. Di desain yang belakang tuh lebih seksi. Ini namanya Vossen CV7. Dari brand Vossen. Warnanya sama black polish. Dan ET-nya tadi berapa, Bung? 3042. Jadi yang ini 30 yang kecil. Karena tadi saya bilang ke kalian, ET semakin kecil dia keluar. Jadi ini 30 untuk yang belakang dia keluar body. Yang 42 ini dia masuk body. Jadi dia ini flat rata body, yang ini keluar body, bro. Jadi pengertiannya seperti itu. Untuk masalah harga sama via WhatsApp. Ini double, kondisi 95%, mulus semua. Nih, kalian bisa lihat kan mulus. Enggak ada apa yang, enggak ada retak. Pokoknya saya jual original semua. Nih, bro. Yang suka main stand-stand, seksi-seksi bokong ini cakep. Tapi kalau untuk daily use nyaman, ini cakep. Itu dia, bro, pelek bekas yang saya punya 2 set. Satu rata body, yang satu lagi keluar body. Sudah selesai semua untuk sesi foto untuk thumbnail ya. Jadi untuk kalian langsung aja siapin saldo. Ya, harganya cincai lah menurut saya. Harga saya cincai semua, bro. Gak ada yang mahal. Karena saya slogannya kalau bisa jualnya murah dengan kualitas terbaik. Kalau di Batam ada HP pejabat harga merakyat. Di sini juga ada velg pejabat harga merakyat. Seperti tagline-nya TR37. Gak pernah salah. Kalau kalian beli jadi SMB, insya Allah gak pernah salah, bro. Pasti pas, pasti cocok untuk mobil kalian. Oke, kita tutup videonya. Semoga yang selalu sama channel aja bisa doakan selalu rezeki yang berlimpah, halal dan barokah. Seduluran selawase, sukses untuk kita semua. Maju terus karena antusias. Untuk kalian yang nggak percaya order di saya, nggak apa-apa, nggak usah order. Order di lain aja atau di toko terdekat kalian, bisa fitting sekalian. Kalau ragu nggak, kalau ragu beli online, nggak usah beli. Daripada di hati ganjel, pedagang kalian kejar-kejar terus, malah kerjanya bingung, ribet. Nggak usah beli, nggak apa-apa, bro. Simak aja videonya, semoga membantu dan kalian semoga paham tentang velg mobil. Saya udah ikut senang. Oke, bro, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.